Teman-teman, di depan kita saat ini ada dop sepeda motor dan dop sepeda ontel. Saya akan melakukan eksperimen berapa gram bobot sebuah dop sepeda motor, berapa gram pula bobot sebuah dop sepeda ontel ini. Untuk itu, kita akan melakukan pembersihan dengan cara dibakar, kemudian setelah itu kita timbang bobot bersihnya per biji itu berapa dan berapa nilai rupiah sebuah dop sepeda motor ini. Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Inilah teman-teman hasil dari pembersihan dop sepeda motor dan juga dop sepeda ontel. Ini sudah bersih karetnya, tinggal kita copot besinya. Untuk ringnya ini jelas besi, tapi untuk murnya ini ada yang besi, ada yang kuningan ya. Yang kuningan berarti ini. Tapi kita melakukan uji coba terhadap dropnya ini saja, bobotnya berapa. Oke teman-teman, demikian uji coba terhadap dop sepeda motor dan juga dop sepeda ontel. Untuk dop sepeda motor ini ternyata bobotnya 8 gram, sedangkan sepeda ontel ini bobotnya 4 atau 4,5 gram. Untuk mur dari dop ini ada yang kuningan, ada juga yang besi. Untuk ringnya ini jelas besi ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.